Hai, assalamualaikum, nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So untuk video kali ni aku nak ceritalah pengalaman aku ke Toy Panic Base nombor 2. Sebenarnya Toy Panic ni dah ada 2, satu dekat pulau, dekat One Stop Midland Parks, dan yang kedua dia terletak di business center. Aku tak tahu nama business center tu sebab aku tengok Google Map pun tak ada nama. Dia setentang dengan Maiden Jalan Baru. So orang Penang mungkin tahulah tempat ni kat mana. So untuk Toy Panic Base yang kedua ni lebih dekat lah dengan rumah aku. Nak diceritakan, lepas aku sampai tu sebenarnya aku dah tersilap bangunan. Dia dua bangunan yang bercantum, tapi actually dia tak bersambung di beberapa bahagian. So aku naik eskalator tu, dia berdekatan dengan Aiskrim Mitsu yang famous tu. Lepas tu kau sampai kat first floor, dia agak sunyi sikit sebab banyak shop block yang dah tutup. Mungkin tak berapa nak jalan untuk first floor ni. Lepas tu aku kena ambil satu link lah untuk ke bangunan yang seterusnya. Wah. Sebab untuk Wah. Level kedua dan ketiga dia tak ada sambungan. So lepas tu aku kena naik tangga, then aku baru sampai dekat Toy Panic. Dia tingkat yang paling atas, tak silap aku tingkat yang ketiga kot. So lepas dah sampai tu dia ada signboard tulis Toy Panic tu agak welcoming sikit. Betul-betul sebelah tangga je. Sebenarnya aku dah lama nak pergi dekat Toy Panic ni. Sebab kalau zaman aku selalu pergi dekat One Stop Midland tu, ini cerita 10 tahun lepas, aku suka pergi kat Toon Shop tu sebab uncle tu memang banyak lah dia punya mainan. Lepas tu ada satu kedai yang dah tutup tu, aku lupa dah. Dia agak famous juga. Lepas tu kedai kawan aku, Toy Lantic, aku juga pernah jugalah beli barang dengan dia. So yang Toy Panic ni je yang aku tak pernah masuk lah. Aku sebenarnya agak admire nak pergi kedai dia. First aku tahu dia ni ex-Intellius. So aku nampak lah seorang ex-Intellius yang agak berjaya juga. Berjaya buka dia punya toy shop sendiri. Kedua, aku tengok dia punya website. Banyak orang puji lah dia punya PR. Aku first time beli barang kat situ, dia juga ada bagi RM10 off. Korang just perlu scan dia punya QR code and then register. Dan dengan apps tu juga, korang boleh track korang punya purchasing. Dan dia akan bagi points lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia ada dia punya loyalty program untuk dia punya existing pelanggan jugalah. Dekat situ sebenarnya dia ada macam-macam. Berbagai kategori yang kau boleh cakap kan. Dia ada Gundam, dia ada Moki, dia ada Diecast dan macam-macam lagi lah. So kat situ aku ada beberapa item juga lah yang aku berkenan. Antaranya aku tengok kat situ dia ada blockies yang orang lain tak ada lagi. Maksud aku retailers lah. So tak perlu beli online. Dan harga dia lebih murah sikit daripada retailers-retailers lain. So aku tengok ada blockies limited edition. Ada Yolopa AMK series juga. Lepas tu ada Bandai Namco. Memang macam-macam lah aku boleh cakap. Dia orang juga ada buat program untuk pemasangan Gundam. Dia orang cakap dia orang buat weekend lah untuk budak-budak 1 hingga 18 tahun. So korang boleh check it out lah dia orang punya store sambil-sambil cuci mata. So sebelum aku teruskan ke segmen yang seterusnya, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. So korang nak tahu apa yang aku haul, teruskan ke segmen seterusnya. Ulas. So untuk segmen ulas mainan kali ni, aku akan ulas barang yang aku haul dekat Toy Panic masa Westside Day hari tu. So kalau boleh tengok kat sini, aku first ada blockies. Ni sebab direct daripada China, kira macam AP version lah. Yang blockies tu dia CKD, yang ni dia AP version. So untuk rollout yang series ketiga blockies ni, dia ada beberapa figure baru. Antaranya adalah Bumblebee, lepas tu ada Slug, alternate mode, ada robot mode Slug, ada Sideswipe, ada Ratlet, ada Ultra Magnus, ada Sunwave. Yang ni dia punya chase figure lah, dia punya metallic version. Lepas tu dia datang dengan Laserbeak, yang ni Sunwave juga, yang ni biasa punya. Kita ada Bone Crusher and then kita ada Scavenger. Memandangkan biasa orang akan check dulu berat nak tahu figure dia tu. Untuk yang ni berat dia adalah 90 gram. Sebab ada orang cakap version blockies antara yang blockies dengan bulukies dia ada berat yang berbeza, tapi aku tak tahulah, nanti kita find out. Jom kita nyah kotak terlebih dahulu. Dibandingkan dengan blockage dulu, dia datang dengan plastik metallic, totally metallic lah. Yang ni dah ada tulis. Aku tak tahu disebabkan version ataupun pasaran yang berbeza. So jom kita tengok apa yang kita akan dapat. Okey, aku dah tahu dah. Blockage ni aku dapat Slug robot mode. Kau boleh tengok kat sini dia bagi trading card tu. Dari situ kau boleh tahulah apa kau dapat. Dia tak apa-apa nak surprise sangat. Sebab yang ni dia datang dengan pedang. So ni kira base figure lah. Kalau nak dibandingkan dengan chase figure tu, yang ni senang nak dapat sikit. Tengok dia punya design wise dia.
So dia akan pakai base yang sama macam blockies lain juga. Dia tak boleh transform apa semua, cuma yang aku pasang dekat bahu dia ni berbeza sedikit lah. Kalau yang rollout nombor 1 tu, series nombor 1, kau kena masuk dari atas. Ha, yang ni dia masuk just dari tepi. So untuk item kedua pula, yang ni nak perempuan aku yang seorang lagi itulah. Yang ni gashapon, cuma mesin gashapon tu tak ada. Kau ambil je daripada dalam kotak, harga pun taklah mahal kalau nak dibandingkan dengan gashapon lain. Ha, yang ni aku tak tahu dapat apa. Daripada series Spice and Spam. So untuk gashapon ni anak aku dapat karakter utama dia, iaitu Anna Forger. Dia ada empat, ada tiga lagi karakter lain, yang anjing tu, lepas tu Lord Forger kot. Tapi semua dalam bentuk yang macam ni lah. So memang betul-betul mini punya version. So dia datang dengan stand ni, cuma trik dia nak pasang yang stand ni dekat base dia tu agak susah lah. Pada korang yang minat anime, boleh kot consider untuk beli gashapon Spy X Family ni. So untuk item terakhir aku haul daripada tepi ni adalah BM Creations. Ada banyak juga diecast daripada BM Creations ni. Cuma yang ready stock tu tak banyak lah. Kat situ aku tengok Ino pun ada. Lepas tu aku tengok Hobby Japan pun ada. Cuma yang tu level-level premium. Aku suka BM Creations ni disebabkan beberapa features lah. Korang boleh main tukar-tukar. So dia punya fun dia tu memang ada jugalah untuk BM Creations. Korang boleh check it out video aku yang sebelum ni, aku pernah ulas dua model daripada BM Creation. Cuma yang tu disebabkan ada beberapa quality issue, that's why aku tak keep, aku jual balik. So untuk BM Creation ni aku dapatkan Nissan 180XX PRS13. Ni antara keluaran terbaru juga, tak silap tahun lepas kot atau awal tahun ni, aku lupa dia punya keluaran dia. So ni tak lama sangat. So aku harap quality dia dah improve lah. Dia datang dengan dua variant color, yang satu warna putih, satu warna merah. Oh, kat sini, ha, sini kau nampak lah kereta dia apa dia, logo BMC. Aku pun sampai sekarang aku tak dapat pastikan apa beza BM Creation versus BM Creation Junior. So kat sini ada tulis lah, scale dia 1/64. Lepas tu kat belakang ni dia tulis lah, yang ni memang official license lah. So lepas kau buat keluarnya kotak tu, kau akan dapat lah. Tak banyak beza pun macam yang sebelum ni. Dia datang dengan zip bag, lepas tu dia sumbat semua material dia dalam tu. So Street Art Robots, yang ni dia punya consider macam apa orang cakap, dia punya basic lah. So sebelum korang tukar kepada dia punya upgrade parts, memang bagi aku, aku puas hati sebab tadi aku dah try roll, memang smooth je. Sebab sebelum ni BM Creation, dua model yang aku ulas sebelum tu, aku jual balik sebab aku tak puas hati dengan quality dia. So kali ni aku puas hati dengan BM Creation, so aku boleh consider lagi lah brand ni untuk upcoming release. Kalau tengok kat bahagian hood depan ni, korang boleh tengok ada wiper tu. Nampak wiper, memang ada buat detail. Lepas tu ada water dispenser untuk cermin windscreen tu. Ni dia jenis pop-up lamp. Aku tak sure macam mana aku nak buka lampu tu. Adakah aku kena cabut whole thing? Sebab aku try cungkir tadi, aku takut patah. Ada logo Nissan, emblem Nissan kat depan tu. Bawah tu ada 180SX. Lampu yang kat bawah pop-up lamp tu aku tak tahu apa dia. Boleh tengok kat bahagian air intake belakang tu, tak tahulah jenis G-Ready punya ke ataupun apa dia. Memang nampak cantik lah dia punya intercooler dia. And then kat sebelah kiri ni ada signal kat bahagian hadapan tu. Dia punya side mirror ni tak kosong aku perasan, sebab dia ada macam cermin juga. Tayar stock dia pun nampak cantik. Aku tak pasti tayar ni tayar model apa. And then dekat B pillar dia tu, actually dia ada tulis 180SX. Dekat B pillar tu, material dia pun tak sama dengan the whole body. Yang ni dia, aku rasa dia ABS ataupun plastik. Yang ni dia punya basic ni pun dah ada skirting. Aku tak tahulah dia punya upgrade parts apa dia lagi. And then dekat bahagian belakang ni, kau boleh tengok dekat bahagian tail lamp dia tu, nampaklah dia guna material yang lain. Dia pakai material yang translucent warna merah. Lepas tu ada tulis 180SX. Ada apa, spoiler atas ni. And then muffler dia, dia jenis double. Dekat bahagian kanan ni dia ada fuel tank. Dia punya door handle pun aku pasang memang kemas lah. Dia punya tak ada yang sloppy. So QC kali ni agak berjaya. Ni bahagian bawah dia. So kepada korang yang pertama kali main BM Creation, untuk pengatuan korang kena unscrew dua ni untuk tukar kepada upgrade parts. Lepas tu ni bahagian tayar dia. So BM Creation ni terkenal, tengok dia punya turning radius dia pun agak besar. So bila korang nak ambil gambar tu, nampaklah bunga tayar tu.
Okey, jom kita upgrade dulu tengok macam mana perginya. So, ni lah lepas aku dah buat full upgrade, memang semua aku tukar, semua part aksesori yang dia bagi tu memang aku pakai lah. Kalau boleh tengok kat sini, dia punya pop-up front lamp tu memang aku pakai yang full punya. Dia ada dua variant sebenarnya selain daripada yang enclosed tu. Yang ni dia datang, aku ambil yang full lah. Dia ada satu lagi partial, so aku malah nak tukar dulu. Jadi aku terus pakai yang full. Untuk front bumper dia ni, kalau korang pasang, dia nampak ada sedikit efek white body. Lepas tu dekat kiri dan kanan ni dah tak ada dah dia punya fog lamp. Dia punya design intake ni pun sebenarnya berbeza sedikit daripada yang stock punya. Lepas tu dekat bahagian tepi ni kita fokus dekat rim dia ni. Dia guna rim TCM 126 jenis 2 pieces punya. Dia datang dengan warna hitam dengan warna silver. Yang ni ada 5 jejari. So nampak lebih ranggi sikit. Untuk side skirt ni, aksesori dia sama je. Dia lebih kepada spare part lah. Kalau just in case korang terpatahkan atau terhilangkan. Sebab side skirt ni dia gam sebenarnya dengan body ni. Dia tak gam tak kuat mana lah. Korang boleh still boleh cabut juga. Dan kita pergi ke bahagian belakang. The last accessory parts yang kita akan ulas, iaitu dia punya rear bumper dia. So kalau korang tengok rear bumper dia ni, dia jenis lower and then sedikit wide body. Yang mana korang boleh tengok muffler ni pun dah sampai tenggelam. So nampak untuk geng-geng lower memang suka lah. In terms of dia punya fitting tu, aku boleh cakap fitting dia ni lebih better daripada kebanyakan kereta yang pasang CKD dekat Malaysia ni. JDM lah terutamanya. So, dia punya fitting tu semua nampak nice. Tak adalah gap sana sini. So, apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak haul yang aku dapatkan daripada Toy Panic ni? Aku akan cuba letak link kat bawah untuk korang dapatkan barang-barang ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.